apa nama production penghantaran. Jadi usahawan-usahawan ni feel so happy lah, rasa seronok lah sebab dia dah minta kita siapkan sebelum next PO. Jadi kita semua usahawan berhutang berbaris meminjam duit untuk keluarkan produk tak tidur malam 200 tis. Jadi bila jadi macam ni, pembayaran pertama belum dibayar, maka kami yang ada yang tengah buat ni terpaksa kena tutup kelang. Kena seal pun ada, kelang kena seal. Sebab apa? Pembayaran pertama kepada supplier yang supply barang dekat kita tidak dibayar. Jadi mana kami nak cekau duit tu, bukan sikit lah nak. Okey, jadi kita di sini kita nak bagi tahu sebab bila kos ini kita melibatkan kos ini. Kos ini adalah satu kira macam jenama yang cukup baik. Iaitu melibatkan artis-artis ya, namakan penggiat-penggiat seni. Jadi di sini kita terpaksa kena buat sesuatu supaya kos ini beware lah. Mungkin saya tak tahu sama ada ahli-ahli dia tahu tidak kegiatan koperasi dia sendiri. Sebab sebagai kita sebagai pembekal, kita tak semestinya menjadi ahli. Okey, hanya ahli kos ini saja yang tahu apa pergerakan koperasi mereka. Jadi seramai 38 peniaga industri kecil dan sederhana IKS merayu kepada pihak berkuasa supaya mengambil tindakan sewajarnya bagi membantu menyelesaikan kemelut masalah mereka dengan koperasi penggiat seni Selangor Berhad Konseni. Ramai antara usahawan IKS yang menanggung beban hutang selain ada yang terpaksa tutup kedai selepas barangan produk yang dijual kepada koperasi berkenaan tidak dibayar sejak 3 bulan lalu. Ada antara mereka juga dikatakan kini terpaksa hidup dalam ketakutan selepas diburu along gara-gara tidak dapat melunaskan hutang yang dipinjam untuk tujuan modal peniagaan berkenaan. Sementara itu, cubaan Harian Metro mendapatkan penjelasan daripada pengerusi Konseni Rozaidi Abdul Jamil atau lebih dikenali sebagai Z Zaidi gagal dan beliau enggan melunaskan lanjut berhubung perkara itu. Menurutnya, dia tidak tahu mengenai perkara itu dan tidak kena mengena dengan urusan perjanjian dan kumpulan usahawan IKS berkenaan.